Satu aktivitas lagi mengisi hari-hari host cantik Ola Ramlan. Setelah dunia model, seni peran, host, dan terakhir menjejakkan kaki di panggung politik, Ola merambah dunia bisnis. Sembari harap-harap cemas menunggu hasil penghitungan pemilu, di mana Ola menjadi salah seorang calon anggota legislatif, istri Alvar Hutapea ini merancang model cincin berlian sekaligus menjadi brand ambasadernya. Dari kepersahabatan kita juga mendesain suatu produk di mana yang kita namakan Solsista. Solsista ya, jadi ini karena memang pertama kalinya juga aku menjadi brand ambassador sebuah perhiasan, dan memang karena aku pencinta perhiasan makanya juga ketemu sama Ahirin, kita ngobrol-ngobrol bareng, kemudian makanya didesainlah si Solsista itu. Yeah. Sebenarnya kayaknya semua perempuan kayaknya suka ya sama perhiasan, apalagi diamond. Nah di zaman sekarang ini ya diamond kita memang harus hati-hati memilihnya. Ibu tiga orang anak ini mengaku seperti wajib mengenakan perhiasan pada setiap penampilannya. Tak hanya penampilan, koleksi perhiasannya juga sebagai investasi. Sebenarnya kayak diamond, tas, atau yang hal-hal yang berbau apa namanya mahal tapi memang ada mutunya, aku rasa itu juga menjadi investasi selain tanah dan lain-lain. Jadi kayak emas juga bisa menjadi investasi. Kalau budget sih tergantung ya, maksudnya aku rasa semua wanita kalau misalnya pengen sesuatu ya dia pasti sesuai dengan apa yang dia mampu, yang nggak perlu maksa gitu.